Setelah diperiksa, Mila Warwa, bekas Direktur Utama PT Bukit Asam 2011-2016 ditetapkan tersangka. Bersamanya juga tersangka menetapkan satu tersangka Nurtima Tobing, selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi Saham PT SBB oleh PT BA melalui anak perusahaan PT BMI. Setelah ditetapkan tersangka, keduanya ditahan di Rutan Pakjo Palembang dan Lapas Perempuan Palembang. Dalam kasus dugaan korupsi ini, para tersangka mengakuisisi PT SBB padahal tidak layak, serta dalam akuisisi tersebut tidak ada korporasi lain sebagai pembanding. Ibu. Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, kembali menetapkan dua orang tersangka dengan inisial sebagai berikut. 1. M. Selaku Direktur Utama PT Bukit Asam periode tahun 2011 sampai dengan April 2016. 2. NT. Selaku Analis Bisnis Madya PT BA tahun 2012 sampai 2016, yaitu sebagai Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan. Ditahan di Rutan Kelas 1 Pakjo Palembang, sedangkan untuk NT ditahan di Lapas Perempuan Merdeka Palembang. Dalam penyidikan ini, potensi kerugian negara sebesar 100 miliar rupiah. Adapun perbuatan para tersangka melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, kemudian juga subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Untuk informasi lain bahwa para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini sejumlah 50 orang, seperti itu. Modus operandinya. Oh ya, sepertinya sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa proses akuisisinya ini tidak ada pembanding ya, tidak ada perusahaan pembanding. Seharusnya perusahaan ini tidak layak untuk diakuisisi, seperti itu ya. Jumlah berapa tersangka saat ini sudah dalam kasus PTBL? Sudah 5 orang tersangka ya. Sebelumnya kan 3, nah saat ini ditetapkan kembali sejumlah 2 orang. Karena perbuatan itu, para tersangka merugikan negara tidak kurang dari 100 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.